Kita lagi balapan dayung ini. Woi, positif kalau itu. Tenang aja, Bos. Tenang aja, Bos. Semangat. Dalam satu paha, ada rasa semua ini Pak Amir. Yang penting rekamannya enggak banjir. Banjir semua. Pak mancing Pak ya. Target kita hari ini bahung ya, bahung. Oke Bang, minta doanya juga Bang. Nah, abang kita ini juga pemancing handal ini ya. Yang punya wilayah anak sungai Tulang Bawang. Mohon izin dulu Bang, minta doanya. Mudah-mudahan kita dapat. Aduh. Gini. Gini. Mana-mana. Mana dayung? Ini atas. Sebentar Pak Amin. Oke, ini kita mulai berangkat ke sungai. Aku di sini apa di sini? Ini. Bismillah. Oke. Okay. Indah bener ya pemandangannya. Melawan arus. Ya, oke. Okay. Sahabat mancing Tulang Bawang, kita hari ini mancing target ikan baung ya. Kata abang tadi itu untuk sementara mancing baung itu agak sulit katanya di sini karena posisinya banjir, tapi entah ya juga ya, karena kita udah lama nggak mancing perahu. Pakai perahu kita hari ini akan coba mancing menggunakan perahu. Doakan saja mudah-mudahan kami dapat ikan target ya, ikan target kita baung ya. Nah, sementara kawan kita ini Pak Amin, Stat Amin, asli nelayan anak sungai Tulang Bawang ya. Rumahnya asli dulu di Gedung Aji. Gedung Aji atas sana ya, Mak Amin ya. Oke, sip. Selamat berjuang, Mak Amin. Nah,
di sini juga kita ketemu sama beliau, pakar mancing Jujung. Wah, Om Nasib toh. Halo Om. Nah, ini lampaikan tangan dulu Om. Nah, oke. Okay. Udah lama ini, udah lama sama beliau ini, pengen mancing bareng sebenarnya kan. Ah, begitu kaya. Tulang bawang begitu kaya ya. Punya sungai yang begitu indah. Kita lagi balapan dayung ini. Oh, positif kalau itu. Tenang aja bos. Semangat Pak Amin. Nah, kalau saya ini kalau suruh dayung ini agak perlu strategi ekstra. Itu Om Nasib namanya. Udah berang. Ini udah mulai lempok. Dayungnya gosong. Berat, panas juga ya, Bos ya. Wah, udah ngoyo toh, Om. Tembakannya udah disuntut. Aduh. Hebat Om Nasib ini, luar biasa. Pendayung handal. Dulu sempat menjuarai lomba dayung di sini ya, Om ya. Tahun berapa itu, Om? Kira-kira 45 cm. Berapa tahun yang lalu ya? Udah lama. Ini ya buat para pejabat tulang bawang, ini juga sebagai laporan, mungkin daerah ini juga cocok buat wisata dayung ya, atau wisata mancing ya. Ini pelampungnya bagus. Pakai pelampung ban. Pakai ban luar. Di sini juga air, kondisi airnya masih asri, ini masih sehat, masih ori. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman mancing mania tulang bawang, jaga kelestarian, jaga kelestarian alam kita ini ya, sebagai sumber kehidupan. Dan mudah-mudahan kalau kita udah menjaganya, anak cucu kita mudah-mudahan bisa menikmatinya kan gitu. Nah, ini kita kita udah mulai tumburan. Tumburan ini udah mulai lemes ini. Masih perkiraan masih 4-5 kiloan lagi kita baru nyampe tempatnya. Masih agak lumayan kita dari. Lumayan jauh ya, Om ya. Lumayan jauh. Nah, ini dan terik matahari juga enggak mengizinkan juga ini. Mengizinkan. Gimana kalau kita nyilem aja? Sapa dulu Om. Ini yang fan sampean banyak. Aduh. Sekali fan sampean itu. Aduh, halo coy. Sehat. Inilah kalau mau tolak corona itu kita harus usaha. Iya, benar. Gimana ini? Jemur. Olahraga berjemur, bener, kita bener. Mendayung supaya keringat kita itu berganti. Benar. Ini nah. Ini udah dua ini langkah ya, Om ya. Dua langkah ini. Pertama berjemur, kedua kepanasan olahraga ya. Ya, di tengah corona. Ya, di tengah wabah Covid corona kita juga sebenarnya bisa mengisi waktu di luar ya. Dengan cara panas-panasan berjemur ya, olahraga sambil mancing gitu. Seperti sampean lihat, kita juga berjauhan sama Bung Nasib ya, jauhnya 5 meter ini. Nah, Pak Amin, makanya aku nggak mau ndayung. Kenapa? Karena kalau ndayung deketan kita, Pak Amin. Virus corona ini nggak boleh deketan, Pak Amin, bahaya. Nah, ini airnya bagus sekali ya, cocok buat mancing itu, cocok ini. Di sini juga masih asri. Ini pohon apa ini, Om, namanya? Ini pohon palas. Pohon palas. Ya, itu durinya terlalu tajam. Kalau kita itu umpan injak itu marah. Marah hati. Aduh, oke guys. Oke guys. Kita posisi ini rencana mau mancing patin. Ya, suasananya masih menunggu proses pengendusan ikan ya. Pengendusan pancing ya, pancing diendus ikan kan gitu. Sambil ngudut itu kawan kita itu Om Wasit, Om Nasib ya.
beliau pemancing handal. Biasanya kalau beliau mancing sendiri, dapatnya nggak umum itu. Bisa setengah kintal dapat sehari itu. Nggak mancing di situ, nggak mancing di anak sungai Tulang Bawang, nggak salah-salah. Oke, mana Pak Amin? Apa digoyang? Lah. Digoyang ngamuk. Apa coba tarik dulu Pak Amin? Digoyang anu atau apa? Luket. Coba dulu ikan apa apa apa. Sampai membuktikan. Oh. Apa itu? Iya ternyata. Gede itu kayaknya. Wus. Ikan apa coy? Ikan sung. Kau kasih lihat dulu. Coba. Ya, tapi kalau di orang-orang Kalimantan sana dia menamakan gurame muda. Bukan gurame. Gurame muda. Oke, kasih ikan lihat patung ini. Ikan patung. Oke, sip. Mantap. Sepertinya mulai disenggol-senggol itu. Punya Pak Amin mulai disenggol-senggol. Gak jadi ya Pak Amin ya? Jadi. Kiri kanan hutan ini kita di tengah-tengah hutan mancingnya. Kilo. Mulai disenggol-senggol mana coba? Oh iya. Coba mungkin apa yang dapat sudah.